Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini cerita pasal TMJ untuk apa ni mengambil alih pengurusan menguruskan pasukan kebangsaan Malaysia Mana kita tengok sekarang ni apa ni dengan kekalahan Harimau Malaysia Harimau Melaya dengan pada kelayakan Piala Dunia 2022 ni maka apa tu berbagai kritikan dan kecaman daripada peminat bola sepak tempatan kan. Jadi apa ni Malaysia gagal kesasaran ke Piala Asia, gagal tak gagal tapi dia dah apa panggil itu gagal ke Piala Dunia, punya pusingan kelayakan seterusnya. Dan untuk Piala Asia 2023 secara automatik lah. Tapi kita masih ada chance lagi. Cuma sekarang ni kita kena masuk dalam kelayakan lagi kan, untuk masuk ke Piala Asia 2023 kan. Jadi apa sebabnya TMJ berminat untuk ambil kan? Sebab apa dia bagi tahu di Instagram dia kan, bahawa apa ni player-player yang pergi ke sana tu dia tak serius kan, macam pergi makan angin lah. Itulah satu sebab dia kenapa dia nak ambil, sebab tak ada apa leadership yang bagus kan. Jadi tak boleh control player kan, jadi player-player ni mesti dikontrol dan dibagi satu apa target kan untuk diorang ni pergi sana, bukan pergi sekadar makan angin dia kan. Tu yang diorang tak, TMJ tak setuju tu kan. Jadi TMJ bagi apa ni pandangan kan, bagi pandangan bahawa apa ni apa tu dia akan menyediakan facilities yang terbaik kan, serta jurulatih kan yang terbaik untuk apa panggil tu menyediakan skuad kebangsaan ni kepada untuk apa ni pelawanan-pelawanan yang seterusnya lah kan, dengan facilities yang ada pada GDT. And then jurulatih yang akan diberikan kan, dan dia berkeyakinan lah untuk membuatkan pasukan kebangsaan ni apa akan menaikkan dia punya prestasi kenaikan kan. Dan dia pun tak berjanji bulan dan bintang lah, tapi benda tu step by step kan. Jadi benda-benda macam ni lah perlulah untuk pasukan kebangsaan kan, supaya dia orang tu lebih serius dan lebih fokus untuk perlawanan tu kan. Dan dia juga bagi tahu bahawa pemain-pemain JDT ada dalam tu pernah menang pelbagai piala kan, piala di apa ni rantau Asia kan, lepas tu di liga Malaysia kan. Tapi pemain yang sama juga bila di apa ni perlawanan antarabangsa tu dia orang macam tak apa serius kan, macam satu karakter yang berlainan kan. Jadi dia nak kontrol lah player-player tu kan, supaya dengan management yang ada, dengan apa panggil leadership yang ada tu kan, walaupun player yang sama tapi dia membuatkan result yang berbeza tu. Itu yang penyebab dia nak apa ni bagi hikmat dia menunjukkan apa, supaya memberikan prestasi yang lebih kepada Harimau Melaya kan. Fokus, berapa penting fokus kan, bukan pergi sana seperti yang dia kata macam percutian musim panas kan. Sistem tu mesti nak diubah kan. Dan naturalisasi pun yang nak diambil tu mestilah dianalisa oleh pasukan teknikal FAM sendiri kan, dan mengenal pasti bahawa apa pemain yang nak diambil sebagai naturalisasi itu mesti sesuai dengan cara permainan Malaysia kan. Dan tak ada lagi ambil secara tangkap muat kan. Dan dia make sure bahawa player-player naturalisasi tu kan, dia inilah dia perform kan. Di mana sekarang ni kita ada 3 player naturalisasi, Di Paula, Sumare dan Liridon Krasniki kan. 3 orang ni masih belum mempamerkan persembahan yang diharapkan lah. So dengan pengambilan
apa ni, tanggungjawab tu, DMJ dan ambil tanggungjawab tu, saya rasa satu benda yang positif kan, yang perlu sokongan rakyat Malaysia jugalah kan. Sebab kita kita dah tahu sekarang ni macam mana keadaan player Malaysia kan. Dan kita cuba tengok macam mana TMJ uruskan pasukan kemasaan kita, tengok macam mana kan. So saya ingat benda ni benda yang positif kan, dah ambil positif dan kita pandang ke hadapan. Dan kita perlukan apa orang panggil tu, panggil tu satu sinar baru di hadapan kan. Dan kepada apa, siapa yang melihat video ni kan, so boleh turunkan komen kat bawah apa pendapat anda tentang pengambilan TMJ untuk pasukan kebangsaan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.